Set to go. Set to go. Are you there? I'm on my mark. I'm already all set up though, just give me one second. Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Score tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan pencuri profesional yang ingin pensiun dari bidangnya tersebut sebagai pembobol brankas. Tetapi mendapat tawaran yang menggiurkan dari rekannya untuk melakukan aksi lagi. Untuk membobol kantor Bea Cukai yang dijaga ketat untuk mengambil satu barang kuno peninggalan kerajaan Prancis. Dia mendapat bantuan orang dalam yang merupakan pencuri kecil-kecilan. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi dan langsung aja ke ceritanya. Jekiro awal film kita diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini. Kita sebut saja Nick yang diperankan oleh Robert De Niro. Sedang mencoba membobol berangkas yang memiliki tingkat security yang canggih. Tiba-tiba terlihat dua pasangan yang sange masuk dan ingin melakukan mantap-mantap. Nick yang kaget langsung sembunyi. Ketika si gadis merasa moodnya nggak enak, ia tiba-tiba saja ingin merokok. Membuat pasangan prianya kesal dan pergi meninggalkannya. Pada saat wanita tersebut melihat peralatan bor, obeng, dan sebagainya, dia yang penasaran langsung mengecek barang-barang tersebut dan tiba-tiba Nick langsung menangkapnya dan meminta jangan berbalik untuk melihatnya perempuan yang merasa takut pun mengikutinya kesempatan buat Nick mengambil perhiasan yang ada di dalam berangkas dan langsung pergi dari tempat tersebut dan berpura-pura sebagai petugas pembawa tabung gas inilah skor Selanjutnya, Nick yang tiba di suatu tempat langsung menuju ke kapal speedboat dan berangkat bersama rekannya menuju ke California untuk pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, Nick merupakan pencuri ulung yang dari keahliannya dia mempunyai beberapa rumah sewa termasuk bar yang terlihat seperti orang kaya pada umumnya. Selanjutnya terlihat dia menuju ke tempat usaha yang merupakan bar yang dikelolanya dan memiliki beberapa pelayan yang mereka sendiri belum mengetahui hasil kekayaan Nick. Dia pun menyapa mereka, dan mereka melaporkan bahwa nanti malam akan dipadati pengunjung yang akan menikmati lantunan lagu dari band lokal yang disewanya. Dia pun masuk ke ruangan pribadinya. Tiba-tiba datang rekanik yang terlihat kelas atas yang bernama Max, yang Max sendiri menawarkan pekerjaan baru yang lebih berbahaya, yaitu mencuri barang peninggalan dari benua Eropa, yang rencananya akan dimasukkan ke dalam museum untuk dipamerkan tetapi barang tersebut masih tertahan di gudang bea cukai di Montreal Custom House. Karena Nick sadar dan tahu tentang lokasi yang mempunyai fasilitas keamanan yang canggih, dia pun menolak ajakan Max. Meskipun Max menawarkan orang dalam untuk membantunya, Nick pun pergi meninggalkan Max dan menuju ke ruangan pribadinya. Dan ternyata pacar Nick yang bernama Dian menunggu di balik pintu untuk mendapatkan jatah mantap-mantap dengannya. Setelah selesai mantap-mantap, mereka bersentai sejenak sembari menceritakan tentang hubungan cinta yang menurut Nick harus diteruskan dan berlanjut ke tingkat serius. Dan keduanya pun tersenyum. Dan pastinya tahulah kan arti tersenyum mereka. Keesokan harinya, dia mengantar pacarnya untuk pulang. Tiba-tiba bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki keterbelakangan mental tetapi mengetahui tentang Nick dan memperkenalkan diri sebagai Jack Taylor. Anak buah Max, yang merupakan orang dalam di gedung bea cukai Montreal Custom House, karena kesal dengan Jack yang sudah mengetahui identitasnya, dia pun langsung menuju ke rumah Max untuk memarahinya. Karena melibatkan orang lain dengan urusan mereka berdua, yang menurut Max, Jack sudah sangat terlatih dengan pekerjaannya dan menjanjikan 4 juta dolar agar Nick menerima tantangan baru tersebut. Tiba-tiba, dari belakang Jack masuk dan mengatakan bahwa mereka harus secepatnya melakukan aksi dikarenakan waktu yang sangat sempit. Nick yang terlihat masih kesal meninggalkan mereka berdua, yang menurut Max dia belum menyetujui. Tetapi Jack berpikir Nick sudah bersiap mengikuti aksi tersebut karena masih ada keraguan akan Nick. Jack pun pergi dari tempat tersebut. Di lokasi berbeda dan waktu yang berbeda, yaitu di bar milik Nick, terlihat Nick yang nampak sibuk melayani pengunjung yang ramai masuk ke tempatnya. Di lokasi berbeda, Nick menyuruh orang untuk mendekati Jack yang maksud dan tujuannya untuk mengancamnya agar jangan mengganggu Nick lagi. Tetapi dengan keterampilan Jack, dia pun mampu melumpuhkan orang suruhan Nick. Di tempat Nick, dia melihat mobil orang suruhannya sudah kembali untuk menanyakan hasil yang ternyata yang datang adalah Jack sendiri. Dan langsung memarahinya karena untuk memintanya pergi tidak harus menyuruh orang untuk mengancamnya. Dia yang membawa pemukul baseball tidak untuk mencari masalah dengan Nick melainkan meminta maaf. Karena secara sebelumnya mereka bertemu di jalan, bukan seperti yang Nick harapkan pertemuan itu terjadi, melainkan kecerobohan Jack yang menghampirinya di tempat umum. Yang selanjutnya dia menceritakan tentang sistem tempat itu yang sudah dipelajari karena dia bekerja di tempat tersebut sebagai OB. So. Setelah dia menceritakan tentang mudahnya masuk ke tempat tersebut, Jack pun pergi dari tempat tersebut sembari memuji tempatnya, lalu meninggalkan Nick dengan perasaan risau. Selanjutnya terlihat Nick yang mencoba berkunjung untuk melihat keadaan gedung cukai tersebut dan memperlihatkan keamanan yang super ketat dijaga oleh banyak security. Dan dia pun kembali ke bar tempatnya terlihat risau, nah, namun penasaran akan tempat yang akan dia masuki tersebut tiba-tiba Max datang dan bertanya tentang keikutsertaannya untuk melakukan aksi tersebut. Yang dimana Nick sudah memutuskan untuk ikut tetapi Max harus menaikkan bayarannya menjadi 6 juta dolar untuk dana pensiunnya. Dan Max pun menyetujui sembari bercanda tentang selama 25 tahun, Nick selalu mengatakan tentang pensiun kepadanya. Tiba-tiba Jack masuk, dan Nick sudah menceritakan tentang keikutsertaannya dalam misi ini. Tetapi, Nick yang harus memegang kontrol penuh atas misi tersebut, jadi Jack harus mengikuti apapun yang Nick perintahkan. Jack pun menyetujui, dan Max memperlihatkan barang yang akan mereka curi, berupa tongkat penobatan khusus yang dibuat tahun 1661 di Prancis, yang merupakan barang paling berharga untuk kerajaan Prancis dan beberapa kolektor barang antik. Nick pun meminta Dena lokasi yang akan mereka masuk dan detail lokasi tersebut. Yang dimana Jack menceritakan tentang dirinya yang berpura-pura sebagai Brian, petugas pembersih di tempat itu. Yang mempunyai kekurangan keterbelakangan otak dan cacat mental. Namun memiliki akses kemanapun di tempat tersebut dan mengenali semua petugas. Kita diperlihatkan dengan seorang kakek yang bernama Denny. Denny adalah petugas pembersih senior di tempat itu. Dia sama seperti Brian atau Jack, yang memiliki akses ke semua lokasi di tempat tersebut. Yang menurut Jack, Denny bisa melakukan apapun permintaan Brian. Jack menceritakan kronologi tentang penemuan barang berharga tersebut, yang dimana sebenarnya barang tersebut disimpan di sebuah piano. Tetapi, ketika sering terganggu oleh rayap yang akan memakan piano, mereka memutuskan untuk membakar piano tersebut. Tetapi, ternyata di kaki piano terlihat barang berharga tersebut disimpan entah apa maksud dari orang yang menyimpannya. Jack yang melihat kaki piano terbakar dan terdapat barang tersebut segera melarang, dan mereka mengambilnya. Dia pun menyelidiki tentang barang tersebut dan mengetahui barang tersebut bernilai tinggi, dan dibawa ke ruang bawah tanah yang memiliki sistem keamanan yang canggih, dan diawasi oleh beberapa petugas, termasuk pengawas yang sering melakukan ronda malam ke tempat penyimpanan tersebut. Nick yang mendengar semua informasi Jack langsung memikirkan cara untuk masuk ke tempat tersebut. Well, Selanjutnya terlihat Nick yang sedang membobol pintu terowongan kota untuk menuju ke lokasi terdekat tempat tersebut diawasi oleh Jack untuk mengontrol dari radio frekuensi mereka. Set here, Setibanya di lokasi terdekat, yaitu di tempat pelarian mereka nantinya, Nick mengirim koordinat tempat tersebut yang berdekatan dengan lokasi tempat pencurian nantinya. Selanjutnya, Jack mengarahkan ke titik lokasi koordinat tempat mereka menyimpan barang berharga tersebut yang ternyata memiliki dua akses, satu ke bawah dan satu ke atas, yaitu lokasi bea cukai tempat barang disimpan. Dia pun langsung naik ke atas dan dengan menggunakan kamera kecil dia mengamati isi dalam ruangan tersebut yang ternyata memiliki sistem infrared yang terhubung ke alarm. I'm done. Setelah selesai, dia pun kembali. Tetapi, lokasi pelarian yang sudah ditandai tadi terdapat petugas jalan yang akan memperbaiki jalan tersebut. Mereka pun merubah lokasi penjemputan yang berlokasi di dalam Setelah tiba di lokasi, Nick memberi isyarat lampu tempatnya sekarang. Walaupun terlihat seorang petugas yang keluar dari gedung tempat Nick keluar, tetapi dengan sigapnya, Jack langsung mengalihkan perhatian petugas tersebut dengan menanyakan lokasi jalan hingga Nick bisa keluar dari tempat tersebut. Selanjutnya terlihat pacar Nick yang bernama Dayan mengunjunginya di bar terlihat kebahagiaan dari raut muka Diane... ...dan langsung menjawab pertanyaan Nick di awal sin tadi... ...tentang pernikahan... ...yang menurut Diane dia menerima permintaan Nick sebelumnya... ...dan ingin melanjutkan hidup mereka di tempat Nick tersebut... ...tetapi Nick menginginkan semua itu terjadi... ...asalkan Diane mengizinkan melakukan satu aksi lagi... ...yang langsung membuat Diane kecewa... ...dan ingin pergi darinya... ...dikarenakan seharusnya Nick harus meninggalkan pekerjaan lamanya tersebut... ...untuk membangun keluarga dengannya... ...dan dengan mengandalkan usaha yang mereka miliki sekarang... ...dan Diane pun pergi dari hadapannya... Dengan dengan perasaan kecewa. Selanjutnya, terlihat Brian yang adalah Jack mencoba memasuki tempat file dan memeriksa berkas menyangkut tongkat tahta tersebut dan mengambil pesan dari Nick yaitu data berupa berangkas trigger buatan tahun tersebut yang menyimpan barang tersebut. Ketika dia keluar, hampir saja kepergok oleh Danny. Dia pun berpura-pura membersihkan kaca depan ruangan tersebut. Selanjutnya, dia memberikan hasil penemuannya tersebut dan memberikan sedikit informasi mengenai sistem keamanan dan skema gedung tersebut yang, menurutnya, sulit untuk ditembus. Tetapi, bagi Nick, tidak ada yang sulit karena dia dibantu oleh seorang hacker dan langsung menghubunginya yang bernama Steven. Nick menceritakan masalah yang dihadapi, tetapi bagi Stephen tidak ada yang mustahil dia taklukan, asalkan biaya pekerjaannya ditambah. Lalu Nick memberikan handphonenya kepada Jack, dan Jack memintanya untuk mereset ulang sistem dari seluruh kota Montreal, lalu membuatkan aplikasi untuk mengendalikan sistem tersebut, agar Jack bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mematikan jaringan kamera CCTV satu ruangan, tanpa mematikan CCTV ruangan lain. Dan Stephen pun menyetujui permintaan Jack. Setelah selesai, Jack dan Nick berpisah. Selanjutnya, Nick terlihat sedang ingin beristirahat di kamarnya, sembari memeriksa beberapa panggilan telepon yang masuk ke nomornya yang terdengar dari pacarnya, Diane, dan dia pun langsung beristirahat. Selamat. Keesokan harinya, Nick yang sudah bersama dengan Jack mengajaknya mengunjungi bengkel tempat peralatan mencurinya. Dia pun langsung mengajak ke ruangan pribadinya melalui toilet. Yang ternyata, di dalam ruangan tersebut terlihat sebuah berangkas yang sangat canggih, yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sedang dipelajari oleh Nick untuk membuka tanpa menghancurkan kaca di dalamnya, yang jika kaca tersebut pecah, berangkas akan menutup secara permanen, tanpa bisa dibuka kembali. Yang ternyata, setelah menunjukkan beberapa foto isi ruangan tersebut, berangkas tersebutlah yang menyimpan barang peninggalan Prancis tersebut. Tiba-tiba, Nick mendapat telepon dari Stephen yang memintanya datang ke rumahnya tanpa Jack. Setelah sampai di rumah Stephen, Stephen langsung menjelaskan tentang peretasan yang dia lakukan tidak berhasil. Dikarenakan ada seorang hacker yang mampu meretasnya terlebih dahulu. Yang oleh hacker tersebut meminta bayaran dari Stephen atas jasanya yang bisa membuat aplikasi mengendalikan sistem tersebut. Stephen pun menunjukkan lokasi pertemuan dengan hacker tersebut untuk mendapatkan aplikasi. Tetapi dengan imbalan uang yang banyak. Yang ternyata lokasi transaksi di tengah kota yang ramai. Mereka pun mengatur strategi yang dimana Jack yang akan melakukan transaksi. Hey. Doing? Doing? Setelah perbincangan kecil, tibalah mereka memberikan kode password ribot aplikasi yang diinginkan Steven, sementara memberikan kode terlihat ketegangan dan kepanikan dari kedua orang tersebut. Tetapi Jack menenangkan mereka sampai di kode terakhir, tanpa terjadi hal yang tidak mereka inginkan bersama, dan misi pun selesai. Selanjutnya, di jalan, Nick yang terjebak macet sempat menerima telepon dari pacarnya, dan tiba-tiba terlihat drum yang memuat bahan pemadam kebakaran. Yang sering digunakan oleh NASA untuk ujung pesawat agar jika menyentuh atmosfer, bahan tersebut yang akan melindungi pesawat dari panas yang bisa membakar pesawat, dia mendapat inspirasi dan ide yang hanya ada di pikirannya saat itu, yang entah apa yang akan dia lakukan dengan barang dan bahan tersebut. Di malam hari terlihat barnya yang semakin ramai dikunjungi beberapa orang yang ingin menikmati lantunan lagu dari penyanyi lokal daerah mereka. Nick yang keluar dari ruangannya langsung bertemu dengan Jack yang sedang duduk di barnya menikmati alunan lagu dari penyanyi tersebut. Sembari berbahasa basi mereka bercerita tentang pengalaman Nick selama jadi pencuri profesional yang dimana Nick terbilang sebagai pencuri yang paling sangat berhati-hati dengan profesinya tersebut. Dia setiap melakukan aksi tidak pernah mengambil resiko yang besar karena kalaupun pekerjaan tersebut beresiko, Nick tidak akan menerimanya. Menurut Nick, yang dia terima hanya pekerjaan yang kemungkinannya besar untuk berhasil. Nick pun menyarankan untuknya harus memiliki rencana hidup lebih lama. Jadi, untuk melakukan sesuatu hal, jangan hanya mengandalkan kepintaran atau talenta, tetapi harus pandai memanfaatkan situasi, bijak dalam mengambil keputusan, dan disiplin dalam segala hal. Menerima hal dengan kemungkinan paling besar untuk saran dari Nick tersebut membuat Jack tersentuh dan mencoba menerima, dan terlihat Diane yang mengunjunginya mengharuskan mereka untuk mengakhiri pembicaraan. Nick langsung menjumpai Diane, meninggalkan Jack. How you think you're gonna... Keesokan harinya. Terlihat mereka sedang menyusun strategi masuk ke lokasi. Dan terlihat Nick menunjukkan hasil penemuannya dan cara membobol berangkas Trigger tersebut. Melalui bahan pendingin yang dia temukan di jalan di scene sebelumnya. Yang menurut Nick, dengan perhitungan yang akurat, semua itu bisa saja berhasil. Hanya saja membutuhkan paling lama 15 menit. Mereka pun mempersiapkan semua hal yang sedetail mungkin. Termasuk tugas Jack yang untuk mengelabui pengawas dan mematikan sistem kamera. Jack meminta pertemuan mereka harus bersama-sama di tempat Max. Jika semua misi sudah selesai. Tetapi Nick yang merupakan pemimpin operasi menolak. Menurutnya mereka harus berpisah karena ini adalah aksi terakhirnya. Jadi tidak akan ada aksi lagi di antara mereka karena tertekan. Jack menuruti permintaan Nick dan mereka pun menyudahi pembicaraan. Selanjutnya terlihat Steven, rekan Nick yang gedut sedang menunggu Nick. Dan Nick langsung memberikan barang hasil curiannya di scene awal tadi. Tetapi Nick mendapatkan informasi terbaru tentang Max. Yang dimana Max berhutang besar kepada bos besar Teddy Salida. Dan Teddy Salida akan segera menghabisinya karena tidak mampu membayar hutang. Steven pun menyarankan untuk Nick berhenti saja agar dia tidak dicari juga oleh Teddy Salida yang merupakan bos besar tersebut. Dan mereka pun berpisah. Nick yang penasaran langsung mengunjungi Max secara diam-diam di rumahnya dan langsung bertanya tentang hutangnya dan keterlibatan Teddy Salida. Yang menurut Max, hutangnya dapat dibayar dengan nyawanya, tetapi untuk Miss ini, Teddy tidak mengetahuinya. Max pun memberikan alamat kolektor yang menginginkan barang tersebut dan menginginkan Nick untuk langsung menjumpainya dan mengambil 30 juta dolar tersebut untuk dana pensiunnya dan membiarkan dirinya dihabisi Teddy. Tetapi karena sayang dan tersentuh dengan perkataan Max, dia pun ingin membantu melunasi hutang Max dengan menutup hutang sebesar juta dolar agar Max tidak diganggu Teddy Salida lagi dan Nick pun pergi dari tempat tersebut. Di hari berikutnya, di lokasi bea cukai terlihat beberapa security yang sedang bekerja memperketat keamanan gedung dengan memasang CCTV di depan brankas yang menyimpan harta karun negara Prancis tersebut. Jack yang masuk terkaget dengan semua peralatan keamanan yang diperketat. Dia pun langsung menghubungi Nick dan menceritakan tentang kamera CCTV yang dipasang di depan brankas tersebut. Tetapi dengan santainya Nick menganalisa perhitungan tinggi kamera, jarak kamera, serta posisi Nick sewaktu berada di dalam, yang dimana Nick membutuhkan cover dan bantuan penuh dari Jack untuk mengambil alih semua sistem lalu mengacaukannya, termasuk mematikan kamera dan tidak ada kesalahan ataupun perhitungan yang meleset di bawah Jack karena salah sedikit saja berakibat fatal untuk Nick yang akan masuk sendiri ke sana. Jack yang ragu langsung ditekan Nick dengan mengatakan, kesempatan hanya datang satu kali, jadi mereka harus bergerak sekarang. Jika mereka sudah memindahkan barang tersebut, semua rencana yang sudah tersusun akan sia-sia. Di malam hari, di mana misi pencurian akan dilakukan, terlihat Nick yang sudah bersiap untuk masuk dari terowongan tengah kota, dan Jack yang adalah Ryan, sudah menuju ke lokasi tempat kerjanya tersebut setibanya di dalam, seperti biasa, yang sering dia lakukan, menyapa semua orang dengan membawa radio butut yang berisi peralatan aneh. Mereka pun memuji sepatunya yang terlihat baru, padahal sepatu baru yang dipakainya agar dia bisa leluasa berlari. Denny yang merupakan petugas pembersih senior, langsung mengajaknya membersihkan kafetaria, beda jalur dari tempat mereka akan melakukan aksi. Di luar terlihat rekanik yang berpura-pura membawa mobil sampah, membantu menyelundupkan barang-barang yang akan Jack pergunakan, berupa laptop dan alat-alat lainnya. Melalui tong sampah yang mirip dengan tong sampah gedung tersebut, dibawa oleh Brian, yang adalah Jack. Setelah merasa petugas jaga tidak curiga, dia langsung membawa masuk peralatan dalam tong sampah tersebut di ruangan kontrol sistem jaringan dan mulai bekerja. Dan agar tidak membuat mereka curiga, dia kembali menjumpai Danny di lokasi berbeda, yaitu di parkiran mobil. Terlihat Nick yang sudah tiba di lokasi mencoba memanjat tangga bawah gedung untuk menuju ke ruang berangkas. Dia pun menggunakan kamera pengintai untuk memastikan keadaan gedung aman. I don't know. Yes, di tempat lain, yaitu di mana Jack sedang bekerja, terlihat Jack yang meminta rehat untuk makan dengan maksud ingin menuju ke ruang kontrol sistem jaringan untuk berkomunikasi dengan Nick. Tetapi dilarang Deni karena mereka harus menyelesaikan tugas membersih dengan cepat agar mereka bisa bersantai setelah itu. Karena tidak diizinkan, Denny Brian pun berpura-pura menjatuhkan obat pel lantai agar Denny bisa memberikan izin untuknya mengambil obat pel lantai yang baru, memberi kesempatan untuknya berkomunikasi dengan Nick. Di tempat Nick, dia yang sudah selesai membobol besi penutup lubang terowongan langsung menghubungi Jack. Di lokasi lain, karena sepatu baru, mudahkannya untuk berlari secepat kilat. Lalu langsung berkomunikasi dengan Nick. Dia pun langsung membobol sistem security ruangan tersebut dan langsung mengendalikan sepenuhnya. Dengan mematikan kamera CCTV, Nick langsung naik ke atas. Tugas selanjutnya menuju ke dekat ruangan berangkas, Jack pun mematikan kamera CCTV yang kedua. Nick langsung berlari, terlihat di monitor kamera CCTV pengawas rusak, membuat dua petugas tersebut heran. Mereka pun mencoba memperbaiki monitor, tetapi ternyata kontrol sudah di tangan Jack. Dia langsung menyalakan kamera tersebut kembali. Selanjutnya tugas ketiga, yang mana Nick harus masuk mematikan sensor infrared alarm gedung. Dia pun memanjat dan memotong trali besi tempat perangkas. Setibanya di dalam, dia mencoba melangkah ke kamera CCTV yang mengarah ke perangkas dan langsung melakukan aksi ninjanya untuk menyeberang ke atas perangkas tersebut. Di lokasi lain, terlihat Denny yang mencari Brian merasa bingung. Balik lagi ke Nick, yang di mana posisi sudah di atas perangkas. Dia meminta Jack untuk mematikan kamera yang mengarah ke perangkas. Tetapi Jack perlu waktu untuk mematikan. Karena Jack ingin menguji kesabaran dan kemampuan Nick, dia mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura ada orang yang datang kepadanya. Karena terlalu lama, Nick tidak mau mengambil resiko. Nick mencoba keluar dari lokasi dan ingin undur diri dari misi tersebut. Tetapi Jack kembali dan langsung mematikan kamera CCTV, membuat kesempatan Nick untuk melakukan aksinya. Di lokasi berbeda, terlihat dua pengawas yang melihat CCTV mati, mencoba menghidupkan layar monitor, yang kembali ke Nick, dia bisa menonaktifkan sensor infrared alarm dan langsung beraksi. Okay. Di tempat dua pengawas, mereka menelpon meminta bantuan dari Iron Security pembuat sistem keamanan tersebut untuk meminta bantuan mereka atas kamera CCTV yang mati. Kembali ke Nick, dia yang berhasil membobol Brankas langsung memasukkan air ke Brankas tersebut dari pipa air untuk emergensi kebakaran gedung. Di tempat Jack, Danny yang melihat gerakan dari ruangan gedung kontrol sistem merasa curiga dan ingin memeriksanya. Dan tiba-tiba, Jack, yang adalah Brian, langsung menangkapnya dan mengurungnya di ruang lalu, langsung menguncinya, dan menyetel waktu hidup kamera. Balik lagi ke lokasi Nick, setelah airnya terasa full, dia langsung meledakkan Brankas tersebut. Di lokasi tempat pengawas, terlihat kepala pengawas yang merasa khawatir dengan CCTV yang mati memintarkannya untuk memeriksa ruangan tersebut, ditemani rekan pengawas security yang bernama Tommy. Balik lagi ke Nick, setelah berhasil meledakkan brankas, ia langsung membobol dan mengambil barang peninggalan kerajaan Prancis yang bernilai tinggi tersebut, lalu segera akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba Jack menodongkan pistol dan menjebaknya. Jump dengan melakukan setting timer pada waktu yang dia tentukan agar setelah dia mengambil barang peninggalan tersebut, kamera hidup dan mengarah ke wajah Nick yang dimintanya membuka topeng. Dan Nick pun memberikan barang tersebut. Jack yang tahu pasti alarm segera berbunyi dan kamera segera menyala, segera pergi dari tempat tersebut diikuti Nick. Tetapi Nick mengikuti jalan keluar sebelumnya, yaitu mengikuti terowongan. Tetapi dengan persiapan yang matang, dia merubah jalur pelarian ke dasar terowongan. So, Brian. Sedangkan Jack berjalan seperti biasa yang dia lakukan yaitu berpura-pura sebagai Brian pembersih gedung tersebut. Nick pun mampu meloloskan diri. Terlihat Deni yang bisa keluar segera mengejar Brian, tetapi karena pengawas tidak peduli dengan Brian, mereka menyuruhnya pergi. Polisi pun berdatangan dan Jack pun berhasil lolos. Tetapi Deni sudah melaporkan bahwa Jack yang adalah Brian pelaku semua kejadian hilangnya barang peninggalan tersebut. Di lokasi berbeda, Jack yang terlihat bahagia dengan keberhasilannya menjebak Nick mencoba menelponnya untuk memastikan Nick lolos tetapi jadi buronan polisi. Tetapi karena Nick sudah mengetahui rencana Jack dan Nick merupakan pencuri yang ulung dan pinter dalam bidangnya menyuruh memeriksa barang yang ada di tas Jack. Yang ternyata Nick mengelabuinya dengan menukar barang tersebut dengan alat pembobol milik Nick yang berada di ruangan Nick sewaktu mereka berdiskusi merencanakan pencurian tadi. Dan Nick pun segera meninggalkan kota dengan meninggalkan Jack yang sekarang menjadi buronan polisi atas laporan. Danny. Di akhir film, terlihat Nick yang menaiki speedboat dan mengucapkan "bye-bye". Okay, kepada Jack, yang terlihat kesal, panik, dan galau karena tidak memiliki apapun selain surat penangkapan polisi. Film pun tamat. Pesan dari film ini: jangan seperti Nick, walaupun ada pintar dan jangan seperti Jack yang mudah dibodohi. Terima kasih sudah menonton. Alangkah beruntungnya saya jika Anda bisa mengklik subscribe dan menyalakan lonceng untuk review film selanjutnya. Pakatuan Epakalawiran, yang artinya... Semoga lanjut usia, panjang umur, dan sehat selalu. Bye bye.